Menyerang. Jadi tamat pusingan yang pertama. Yang pertama tadi yang menyaksikan kedua pesilat lebih berhati-hati untuk membaca gerakan lawan masing-masing. Dan kita percaya selepas ini untuk pusingan yang kedua mungkin mereka akan lebih agresif ataupun lebih banyak menyerang. Jadi empat kelas putra ataupun kategori putra ini adalah yang keempat. Kita akan menyaksikan pula bagi kategori putri selepas ini. Baik, pusingan yang kedua ketiga ini. Kurang serangan tangan khususnya yang dilakukan oleh kedua pesilat ini. Berhati-hati ketika ini. Serangan kaki biar ditangkap. Apakah ada jatuhan? Cuba untuk dijatuhkan oleh Zul Faizad. Tapi tak berjaya kali ini. Sambil kita dapat dengar komunikasi antara pesilat dan jurulatihnya untuk membolehkan tindakan seterusnya dilakukan oleh mereka. Belum ada serangan. Masing-masing kelihatan berhati-hati untuk mengintai peluang melakukan serangan. Ada tumbukan. Agak seimbang. Masing-masing berpeluang untuk melakukan serangan tangan.
Mereka perlu lebih bertempur untuk mencari mata. Kali ini serangan kaki yang dilakukan oleh Izzat. Ada jatuhan ataupun pengesahan jatuhan daripada juri. Serangan arah badan, tapi ada teguran yang diberikan, teguran pertama untuk Zulfa Izzat, boleh membawa kepada potongan mata kerana dia kelihatan memeluk badan lawan. Pada aksi terakhir 10 pagi nanti bertemu dengan pesilat dari Pulau Pinang, Muhammad Hafiz Halim. Jadi ayuh kita berikan tumpuan dahulu kepada pusingan yang ketiga ini. Penentuan terakhir untuk Zulfa Izzat dan Mohirman. Tidak ada jatuhan yang berlaku. Tidak ada pengesahan jatuhan juga yang diperlukan. Dua serangan kaki. Masuk. Kali ini masih. Cantik. Mohirman, dia berjaya kali ini untuk melakukan jatuhan ke atas Zulfa Izzat. Atau perlu pengesahan sebenarnya? Dia sudah dapat membaca corak serangan yang dilakukan oleh Zulfa. Jadi aksi ini diteruskan. Tidak ada jatuhan yang berlaku tadi. Menuju ke penghujung persaingan bagi pusingan yang ketiga ini. Mohirman dan Zulfa Izzat. Sekali lagi dia cuba melakukan guntingan. Tapi kaki Mohirman pula, kaki Zulfa Izzat yang terkena kepala Mohirman. Adakah dia boleh meneruskan perlawanan? Boleh. Cuba mencari peluang. Penting tak kena. Perlu lebih berhati-hati. Untuk menyerang. Sekali lagi Mohirman, dia berjaya menangkap kaki Zulfa Izzat. Sebelum melakukan jatuhan, diarahkan oleh juri untuk membetulkan pakaiannya. Jadi bila masa saja akan berakhir. Cari peluang pada saat-saat akhir untuk ditamatkan perlawanan ini. Zulfa Izzat dari Pulau Pinang. Dia perlu lebih cepat menyerang. Tak berjaya. Cubaan Zulfa untuk menjatuhkan Mohirman. Sambil kedua pesilat sudah pastinya menyedari harapan yang diberikan oleh penyokong masing-masing di sini. Mohirman cuba untuk mengelak.
Luar gelanggang, harus berhati-hati. Mungkin dia menyedari akan kelebihan yang dimilikinya, tapi serangan daripada Zul Faizat tepat. Dan berakhirnya pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga. Jelas Muhirman nampak berkeyakinan untuk menangi perlawanan ini. Setelah dia berjaya melakukan dua jatuhan tadi ke atas Zulfa Izzat. Apapun, kita akan nantikan keputusan secara rasminya yang akan dibuat oleh ketua pertandingan antara Pulau Pinang ataupun Selangor yang akan menangi kategori putra kelas D ini. Jadi senyap seketika keadaan di Dewan Jubli Merdeka, Jubli Perak ini, kerana masing-masing menanti keputusan di antara pesilat dari Pulau Pinang dan Selangor ini yang akan mengeringi pesilat-pesilat dari Pahang dan juga Terengganu yang terlebih dahulu mara ke peringkat separuh akhir setelah mengalahkan lawan masing-masing. Ini adalah aksi suku akhir yang berlangsung pada sebelah pagi ini. Jadi juri pertandingan sedang membuat pemerkahan untuk jumlah ataupun untuk penjumlahan markah yang dikutip oleh kedua pesilat ini. Kalau diikut daripada jadual pertandingan pada sebelah pagi ini, ada lima lagi perlawanan melibatkan pesilat-pesilat dari Pahang, Bilap Seketuan, Melaka, Terengganu, juga pesilat tuan rumah Perak akan bertemu dengan Bilap Seketuan Haikal Azan Ruslan. Perak diwakili oleh Azhar Syazrik bagi putra kelas E yang sudah pastinya akan memberikan kelebihan kepada penyokong-penyokong Perak di sini. Jordan Pulau Pinang juga ada pesilat di Dewan Jubli Perak ini. Biru ataupun Muhirman akan muncul pemenang untuk acara ini.